Kecelakaan lalu lintas adu banteng dua sepeda motor terjadi di Jalan Insinyur Soekarno Palangkaraya Senin pagi. Satu pengendara meninggal dunia dan satu lainnya menderita luka parah. Kasat Lantas Polresta Palangkaraya Ajun Komisaris Polisi Salahidin mengatakan, kedua pengendara sepeda motor Dirgantara Putra dan Aulia Rahman sama-sama melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan. Diduga tidak bisa mengendalikan sepeda motornya saat menyalip kendaraan di depannya, terjadilah tabrakan adu banteng. Karena kerasnya benturan, keduanya mengalami luka parah dan Aulia Rahman meninggal dunia di rumah sakit. Sedangkan Dirgantara Putra masih menjalani perawatan medis. Dengan adanya pertemuan di titik TKP, terjadinya kecelakaan. Sehingga mengakibatkan pengendara Scoopy atas nama Aulia Rahman mengalami luka berat di bagian kepala dan meninggal dunia. Kemudian untuk pengendara Jupiter Jet atas nama Dirgantara Putra juga mengalami luka yang sangat serius. Yang mana perlu kita jelaskan bahwa kejadian kecelakaan ini bukan sekalian kepada warga kami khususnya di Palangkaraya untuk selalu berhati-hati. Karena kecelakaan lalu lintas pasti diawali oleh pelanggaran lalu lintas. Untuk memastikan penyebab kecelakaan, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu, Wahyu Aprianto melaporkan.